Tinggalkan Eropa, Egi dan Witan gantikan Chanatip di Jepang. Apakah benar Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman berpeluang tinggalkan Eropa untuk menggantikan Chanatip Sokrasin di Consadole Sapporo, Jepang? Bintang Thailand, Chanatip Sokrasin resmi meninggalkan klub Jepang Consadole Sapporo yang telah dibelanya selama 4 tahun setengah. Gelandang timnas Thailand tersebut merapat ke klub Jepang lainnya, Kawasaki Frontale, usai diberi mahar senilai 62 miliar. Nilai tersebut menjadikan Chanatip Sokrasin tercatat sebagai salah satu transfer termahal di Liga Jepang. Hal ini tentu bisa dipahami mengingat kualitas permainan yang mumpuni. Chanatip Sokrasin menjelma menjadi pemain kunci Consadole Sapporo sejak bergabung pada 2017 lalu. Kepergian Sokrasin tentu membuat Consadole Sapporo perlu mendapatkan pengganti yang memiliki kualitas sepadan atau setidaknya memiliki potensi yang menjanjikan. Menanggapi hal tersebut, sebuah media Malaysia, yakni Pocket FC, menyusun daftar pemain Asia Tenggara yang dianggap cocok menggantikan posisi Sokrasin di Consadole Sapporo. Secara mengejutkan, media tersebut menyeret dua penggawa timnas Indonesia, yakni Egi dan Witan yang saat ini merumput di Eropa. Nama Witan Sulaiman masuk dalam daftar tersebut lantaran dinilai sebagai pemain muda berbakat hingga cocok mengembangkan karir di Liga Jepang. Namun, saat ini Witan masih terikat kontrak dengan Lechia Gedang dan menunjukkan performa luar biasa bersama klub yang bermain di Liga Polandia. Sedangkan Egi Maulana Fikri yang baru saja memperpanjang kontraknya di FK Senica yang bermain di Liga Slovakia disebut memiliki kualitas mumpuni untuk memperkuat Consadole Sapporo. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, akankah Egi atau Witan bersedia meninggalkan Eropa jika benar-benar dilirik klub Liga Jepang?